Halo, Wakanda is back. Nah, sekarang kita lagi di mana nih, Mel? Lagi di Lotte Shopping Avenue. Mau ngapain sih, Mel, kita di sini, kita Mel? Kita tuh sekarang mau ikut lomba, bukan kita sih, lebih tepatnya Fashion Girls. Jadi tuh mereka di sini bakal ikut lomba yang diadain sama perusahaan Korea minuman gitu. Brandnya tuh minuman. Nah, nama brandnya tuh Oransi. Oransi. Dan mereka itu lolos, jadi via audisi gitu kak. Jadi mereka lolos, akhirnya mereka hari ini lomba. Dan dengar-dengar ada peserta tuh ada 50. Wow, 50. Dan bahkan sampai luar negeri loh. Jadi kayak wow, berarti ini bukan event main-main ya. Berarti iya, ini benar-benar event yang gede banget. Benar-benar. Dan saingannya juga bukan main-main. Oke. Okay. Dan sedihkan, hadiahnya juga nggak main-main guys. Apa tuh? 100 juta totalnya. Total 100 juta. Nah, jadi ya kalau Fashion Girls menang tuh jadi buat gue nikah sebenarnya. Oh iya, buat beli mobil apa? Jadi kita kemana-mana itu naik mobil nanti sendiri pribadi ya. SPG, pokoknya semangat buat Fashion Girls karena saingannya nggak main-main. Jadi kalian harus tampilin yang terbaik. Okay. Do your best, okay? Kalau jelek, ya mereka. Kalau jelek, langsung dijual hari ini juga. Langsung pakai daster hari ini di lobby. Kalau jelek, hari ini langsung kita operasi. Iya, kita operasi. Ginjal, kita blackin, kita jual. Jadi biar tetap dapat duitnya. Iya, jadi kita nggak balik modal, balik modal. Soalnya dari apa yang udah kita keluarin. Dan by the way, ini kan Fashion tuh banyak banget ya grupnya. Dan yang diturunin di sini apa sih, jadi tuh ini sebenarnya Fashion Girls cuman karena 50% itu anak Alchemist, jadi ditarik-tarikin dari member baru juga. Ini Alchemist dan member baru Turning Into. Member baru siapa aja? Ada Nikki, ada Uda. Jadi cabutannya bukan dari member baru juga sih, tapi dari member yang lama-lama beberapa. Juga beberapa kayak Nachita, Siapin pom-pomnya tuh. Mana nih pom-pomnya? Oh, nih pom-pomnya. Pom-pomnya banyak. Awas ketukar Shania sama pom-pom. Oke, semangat buat Fashion. Dan mau tahu keseruannya kayak gimana, dari proses makeup sampai performing, ikutin terus vlog Fashion di sini hari ini. Go to Lotte. Ini masih Jabodetabek aja. Kan kita di Maros. Bukan. Invasion goes to 100 juta. Invasion goes to brand ambassador Orensi. Halo, kita udah di nggak boleh siap dulu. Nanti kan tamu spesial kan. Oh, tamu spesial. Siapa? Halo, kita udah masuk ke dalam dan tebak kita ditemenin siapa? Kita ditemenin artis yang baru. Naik daun. Coba. Kamu katanya dikatakan transgender. Iya. Terus dia bikin video viral sampai di repost sama dia. Iya, sama. Aureceh. Gimana caranya? Coba, 5, 6, 7, 8. Hai, Sawadee khaa. Hai. Aku ini Lucinta Crystal. Aku Lucinta kamu. Aku Lucinta FX. Lucinta FX. Kedua. Halo, halo, satu aja ujung. Udah nanti kita bakal nonton ada siapa nih geng pertama Laviosa ya? Ada Laviosa. Kita bakal support juga Laviosa. Terus siapa lagi? Ada Invasion. Invasion. Terus ada ini ada Fortune, Fortune nomor 4. Terus ada nih geng Fortune depan kita. Dan orang si K-pop dancing stars 2018.
to our garden hub. Invasion Girls akan mendapatkan uang tunai senilai 25 juta rupiah. Congratulations, boleh kita berfoto bersama? Thank you, Mr. Pamisu. Boleh berdua enak banget. Once again, for all of you, please stand by on stage. We have a lot of people on the air. Kemarin juga udah sampe diomel-omelin, gak boleh ngomong. Udah musim, mikirin gimana caranya bisa ngomong. Gak diomel-omelin. Gak diomel-omelin. Gak diomel-omelin. Gak diomel-omelin. Gak diomel-omelin. Gak diomel-omelin. Gak itu kita saking senengnya karena Alchemist menang, jadi kita Fashion Girl. Fashion Girls menang, kita jadi lupa buat closing. Jadi kita mau ngucapin makasih buat kalian yang udah dukung In Fashion Girls kemarin. Ada siapa aja tuh? Ada Melon. Yang dukung In Fashion Girls ada siapa tuh? Ada Melon, ada anak Poison, ada WTF juga. Terus ada cabai-cabai eksklusif. Itu siapa tuh namanya tuh cabai eksklusif? Pokoknya geng Tangerang. Geng Tangerang ada si Yuyun. Yuyun, ada siapa lagi? Gue namanya lupa. Yuyun, terus ada artis Thailand, Song Abigail. Song Abigail, oh, ya udah. Gengnya. Ada Akari Indonesia, J. Bungka. Terus ada Tania Duit yang badannya kayak Aura Kasih. Ada Sally Room yang badannya kayak gitar Spanyol. Wah, luar biasa deh pokoknya sama teman-teman yang lain yang udah support In Fashion Girls kemarin. Dan ya, thank you banget lah bisa sampai dapet juara 2. Semoga next year-nya kita dapet juara 1. Amin. Dan sekarang kita mau closing nih. Sebenarnya agak basi gak sih? Agak basi lah ya, karena udah kemarin, tapi masuk sekarang closingnya. Jadi gak apa-apa kan, sekali closing sekaligus nanti opening buat ada nih anak-anak spoiler. Ada JBJ yang hari ini bakal perform di Mangada Square. Buat pertama kalinya di untuk perform pertama kalinya bareng Asrama Invisial. Jadi harus didukung, gak boleh komen jelek. Kalau komen jelek, goblok. Jadi overall, tapi udah ya, kayak thank you banget. Semoga next event kita bisa lebih bagus lagi. Dan kita pun bakal sebagai tim baik support balik lah teman-teman. Ya. Anaknya selalu support juga dan kongres juga buat Mystic. Iya, selalu buat Mystic dan Nina ya. Iya, dan jadi artis ya, jadi artis Florensi. Ingat-ingat kita. Oke, thank you. Jangan lupa video ini harus like, di komen dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa buat subscribe channelnya Invasion. See you in next video. Bye-bye.